Halo teman-teman, hari ini saya mau unboxing. Ini kemarin ada paket ya. Ini masih utuh, baru datang tadi pagi ya. Oke, kita buka apa isinya. Isinya kemarin saya pesannya itu black garlic ya. Bawang fermentasi yang warna hitam. Apakah sesuai ekspektasi ya? Oke. Wah, ini dapat apa nih? Gold Premium Detox Food Patch. So. Iya. Dapat ini juga ya. Oke. Kemudian ini juga. Ya, saya pesan dua, datangnya dua. Kemudian ini apa nih? Oh, ini brosur ya. Brosur dari Solo Black Garlic. Ini ya. Oh, ini dapat dua ya. Ini dan juga ini. Mungkin karena dua paket saya beli. Akhirnya dapat dua juga untuk apa namanya? Detox food patch ya. Oke, ada dua. Ininya. Ini apa nih? Ini mungkin apa? Informasi ya. Di sini mungkin nggak kelihatan ya. Di sini perhatikan jika bawang datang dalam kondisi basah. Silakan dibuka kemasannya dan diangin-anginkan atau juga dimasukkan ke dalam kulkas. Mengenai bawang hitam basah atau benyek, kadar bawang hitam di dalamnya mengandung kadar air. Jika terkena suhu panas yang pasti terjadi jika di dalam paket atau terlalu lama di ekspedisi, maka kadar air tersebut akan keluar ke permukaan bawang hitam, sehingga terjadi bentuk benyek atau basah. Hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas bawang, tetap aman dan bisa dikonsumsi. Ini sekedar informasi ya, jika nanti bawangnya dalam kondisi basah ataupun benyek, tidak masalah ya, karena tetap aman untuk dikonsumsi. Oke, selanjutnya ini ada dua. Kita buka satu ya. Saya sudah lama pengen ini ya. Nah, cuman di tempat saya itu tidak ada jual, jadi harus beli online. Kita buka ya. Harum-harum. Enak sih baunya ya. Cuman memang di sini kondisinya basah dan juga benyek ya. Tapi tadi sudah diinformasikan kemungkinan ini terjadi karena pengap di dalam karena terbungkus rapat ya. Oke, kita coba satu yang nggak terlalu basah ya. Nih. Yang ini masih basah dan juga benyek. Ya, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau biasanya yang di promo-promonya itu bentuknya kenyal ya, kenyal-kenyal. Cuman yang ini lebih ke arah empuk ya, jadi tidak ada kenyal-kenyalnya. Bagaimana kak? Ya, bentar. Apa yang jadi makan? Lagi unboxing ano, bawang garlic. Oh iya memang. Caranya gimana? Bikinnya, buatnya? Pesan online. Apa rasanya itu? Kurang enak pak? Bukan satu. Bukan satu lah. Bukan satu. Ini teman saya ada nyoba satu. Oh, iya kan. Berapa satu ini? Murah sih memang. Dua ini 103.000. Udah enak kan? Gimana? Udah enak? Oke. Teman saya juga kayaknya kurang suka ya. Kalau dari videonya yang lewat-lewat sih enak gitu, tapi ya mohon maaf aja, ini pertama kali saya coba gitu loh. Tapi nanti mungkin dijemur dulu kering, nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman.